Nah, di sini kami udah keliling Monas dan kami menemukan patung Moh Husni Tamrin 1894-1941. Setiap pemerintah harus mendekati kemauan rakyat. Inilah sepatutnya dan harus menjadi dasar untuk memerintah. Pemerintah yang tidak memperdulikan atau menghargai kemauan rakyat sudah tentu tidak bisa mengambil aturan yang sesuai dengan perasaan rakyat. Kita akan masuk ke dalam. Ikuti terus pantauannya. Kali ini mau melihat bekas peninggalan mobil dinas Menteri Panglima Angkatan Darat, yaitu yang bernama Letnan atau Jenderal Ahmad Yani sebagai menteri atau panglima ya. Nah, bisa dilihat ini dia mobilnya. Ini peninggalan bersejarah ya. Oke, kita lanjut lagi ke Monumen Pancasila. Kita lanjut lagi. Ini adalah Pancasila. Ini momen Pancasila Bengen ya, Bengen. Iya, Pancasila Bengen. Ini dia Pancasila dahulu. Oke, guys. Kita lanjut lagi. Ini dia museum yang gambaran-gambaran rumah penyiksaan PKI. Mur atau yang dikenal Lubang Buaya. Yang dulunya Lubang buaya. Oleh kita Polres PKI. Itu ada nama-namanya ya. Kita akan memasuki gedung museum PKI. Oke, kita lanjut ke sana. Cus. Thank you.
penculikan Jenderal Nasution. Ini dia gambarannya. Ibu istrinya yang merelakan anaknya dibunuh demi Jenderal Nasution. Kita lanjut. Ini dia penculikan Brigadir Jenderal di Penjahitan. Ini dia gambarannya. Ini dia tertembaknya Ajun Inspektur Polisi tingkat KS Tubun. Ini dia gambarannya. Ada gambaran yaitu penculikan Mayor Jenderal Supratman. Nah, itu dia gambarnya. Nah, itu salah satu gambar ya, penculikan jenderal. Oke, terima kasih. Kita lanjut lagi. Oke, kali ini kita akan membahas, ini dia ya, penculikan Brigadir Jenderal Soetojo. Nah, bisa dilihat ini. Jeti cuman itu yang kami kunjungi. Sebelum pulang kita jiji dulu. Thanks for watching. Bye-bye.